Di London di segmen berikutnya. Beralih ke perkembangan bola sepak tempatan, Pengurusan Persatuan Bola Sepak Terengganu PBSNT Datuk Cik Mat Juso sifatkan laporan akhbar mengaitkan Muhammad Muslim Ahmad dan Ismail Faruqi sebagai tidak sahih. Laporan Syahazat Zahsan. Hakikat itu disuarakan pengurus skuad Terengganu Datuk Cik Mat Juso apabila menegaskan masih belum menerima laporan rasmi berhubung insiden mempabikkan Muslim dan Ismail itu. Ketika ini, Cik Mat menyifatkan perkembangan naikkan dua pemain itu hanya sebagai spekulasi liar yang mampu mengganggu persiapan skuad PT menjelang pertemuan kedua menentang Kedah dalam saingan Kumpulan B Piala Malaysia pada Sabtu. Pengurusan Terengganu ketika ini akan menunggu laporan rasmi daripada jurulatih mereka Peter Butler sebelum memutuskan untuk menjalankan siasatan dalaman. Pada saja setakat ini saya tahu saya sebab saya tak terima cara rasmi. Tidak ada cara berkini. Pada saya kalau berhubung saya tak boleh terima. Bukan saya tak berjumpa siapa-siapa laporan pun orang luar mari lapor ke katalah orang luar beritahu ke jurulatih sekarang macam-macam nak musuhkan pemain saya. Musuhkan pemain saya dengan pasukan yang sekarang. Dia hancur pasukan. Saya tak berjumpa kalau tidak ada right team. Dan kalau ada right team pun kita akan siasa. Cik Mat teruk berpandangan kenyataan dikeluarkan pada berkenaan masa depan dua pemain itu sebagai kegelaluan malah mampu melunturkan moral pemain. Saya harap kali ini supaya dapat diputuskan. Sampai diperbetulkan. Demi untuk kepentingan pasukan. Demi untuk kepentingan pasukan. Kita dah penat, dah lelah, dah setahun dah. Macam-macam kerenah tahun ni kita ayah hadapi. Sampai kesan akhir pun mana-mana timbul lagi benda yang kita agak-agak, benda tak dijaga. Tapi tak apalah, saya tak menjawab. Sebagai mimpi saya tak menjawab. Seorang maruah, orang kata menipu, saya tak menjawab. Itu tugas saya. Muslim dan Ismail yang tidak beraksi ketika Terengganu tumbang di Stadium Darul Aman tempoh hari dijangka terus diketepikan ekoran masalah kecergasan.